Mas, apakah ini juga sinyal Mas Budiman tertarik untuk bergabung dengan Gerindra gitu misalnya Mas? Saya ingin juga nambahin ya, tadi beliau kan sudah jelaskan bahwa ini kita bicara di luar partai, sebagai dua anak bangsa yang juga punya sejarah, history, ya kan? Dan saya anggap tadi beliau bilang saya bukan apa-apa, tapi saya enggak, beliau adalah seorang Budiman Sujatmiko, ya. Seorang pejuang dari muda, dari kecil. Beliau itu 6 kali ditahan. Bukan 1 kali, 2 kali, 6 kali ditahan. Ya. Yang tahan, ya kalian tahulah kira-kira. Tapi saya nggak dapat oleh Pak Prabowo. Tapi saya katakan itu kita waktu itu suasana dan sistemnya. Ya. Dan oke, kita saling mengoreksi. Ya, Pak. Ternyata saya katakan cita-cita, visi kita sama. Jadi kita ya kita harus dalam suasana sekarang kita juga saya mohon jangan selalu berbicara dalam visi atau konteks kotak-kotak ya ini apakah mau gabung partai ini mau gabung kita bicara semua partai saya katakan adalah patriot semua partai terdiri dari orang-orang yang ingin mengabdi jadi kita jangan dikotak-kotakan semua partai adalah anak bangsa. Karena kita kadang-kadang bicara sebagai partai, kadang-kadang kita bicara di luar partai. Ya, jadi kita jangan terlalu apa ya, terlalu apa maksud saya dialog dan pembicaraan pertemuan itu sangat baik. Saya kira itu ya. Jadi dukung mendukung adalah waktunya dan tempatnya. Saya kira itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.